Assalamualaikum. Hari ini aku berada di Port Dickson. Okey, kembali semula ke channel YouTube aku, 8TV. Hari ni aku berada di Port Dickson, Negeri Sembilan. Okey, hari ni, minggu ni saja nak santai-santai berjalan ke Port Dickson. Sebenarnya memang dah banyak kali pergi Port Dickson kan, tapi sebelum ni tak buat video. Tapi kali ni kita akan buat video. Jadi aku pergi pun tak banyak tempat, pergi tempat macam tu je, sebab dah banyak kali pergi kan. Jadi nak pergi tu buat kali kedua malas lah. Jadi hari ni aku tunjuk video sikit-sikit je macam mana keadaan Port Dickson sekarang. Maksudnya zaman PKPP ni ramai orang tak datang Port Dickson. Jom kita tengok. Okey, sekarang ni aku berada di, kalau tak silap aku orang panggil Taman Burung ke Kawasan Burung. Macam tu lah kot. Aku pun tak baca kat depan sana tadi. Dia berkaitan dengan burung lah, kawasan persinggahan burung. Dia ada satu jambatan yang panjang. Boleh berjalan-jalan, boleh tengok orang mandi manda. Tempat ni nice, nice. Korang boleh datang sini. Okey, Port Dickson. Port Dickson ni terletak di Negeri Sembilan. Sebenarnya Port Dickson ni banyak tempat menarik. Aku rasa majoriti rakyat Malaysia biasa datang ke Port Dickson ni. Port Dickson ni boleh katakan berdekatan dengan Kuala Lumpur, berdekatan dengan Melaka, berdekatan dengan Pahang. Aku rasa majoriti dari tiga negeri ni antara orang yang ramai datang ke Port Dickson ni. Apa yang menarik kat Port Dickson? Port Dickson ni sebenarnya fokus kepada pantai. Pantai mereka yang nice kan, pantai mereka yang cantik kan. Kalau korang tengok video sebelum tadi yang aku tunjuk dekat Teluk Kemang, dengan ada banana boatnya, macam-macam permainan air dekat tepi pantai. Selain tu, Port Dickson ada tempat-tempat lain yang boleh korang datang, seperti rumah terbalik, muzium 3D. Satu lagi adalah Port Dickson ni telah diwartakan sebagai bandar tentera darat Malaysia. Okey, dekat Port Dickson juga adanya satu muzium, muzium tentera untuk tatapan rakyat Malaysia. Muzium berkaitan dengan tentera darat. Kalau korang pergi dekat muzium tu, dia menceritakan daripada zaman negara kita dijajah sampai ke negara kita merdeka. Jadi hari ni aku tak pergilah situ sebab aku dah banyak kali pergi. Dan aku lalu tadi pun macam ada kawalan ketat sikit daripada tentera. Mungkin sebab musim PKPP ni, kita tak boleh masuk sukati dan tak boleh masuk ramai-ramai kan. Jadi aku pun tak singgah. Kalau korang datang, korang boleh type je dekat Google Map muzium tentera, korang akan jumpa. Okay, tadi aku tak ingat nak sebut apa kan. Dekat sini sebenarnya orang panggil Pulau Burung. Mungkin ada pokok bakau, inilah tempat persinggahan burung-burung kot.
pasal lupa lesen. Pasal makan, korang tak perlu risau. Dekat sini, banyak kedai-kedai makan ataupun restoran yang menarik lah untuk kita singgah kan. Jauhnya. Ha? Jauhnya. Main di sini. Dah berapa hari datang sini? Ha? Berapa hari dah datang sini? Baru. Baru sampai dah. Tidur sini ke malam ni? Tak, tidur kat hotel. Hotel mana? Tak ingat. Okey, bye-bye.